Permisi, tidak boleh makan di dalam. Ini bukan makanan, ini bayi saya. Oh, benarkah? Bolehkah saya menyapanya? Pasti bukan muntah bayi itu. Ups, serahkan botol Coca-Cola itu. Tidak boleh ada makanan dan minuman. Tidak boleh minum, tak apa. Saya akan segera kembali. Pelanggar aturan ini sangat menjengkelkan. Saya sudah kembali. Stop. Tidak boleh membawa makanan. Tidak ada makanan, hanya ikan peliharaan saya. Mereka tampak seperti gundukan kelereng yang cantik. Ya sudah, kamu bisa pergi. Baiklah, terima kasih. Dylan, lihat apa yang kubawakan untukmu. Flounder dan Sebastian. Ini lebih seru. Saya hanya perlu membuat sesuatu terlebih dahulu. Kumpulkan sedotan dan sambungkan semuanya. Sekarang kita punya sedotan panjang. Ayo diminum. Ini apa? Airnya sebenarnya Sprite. Tapi saya punya rahasia lain. Kelereng ini, itu Skittles. Tidak mungkin. Sungguh manis. Permisi, numpang lewat. Tidak boleh membawa makanan ke dalam. Ini bukan makanan. Ini adalah tubuh yang terkontaminasi. Biarkan saya mengangkat penutupnya. Berhenti, ini sangat beracun. Syukurlah saya punya masker. Sekarang aman untuk dibuka. Aha, ternyata semua camilan. Makanan dilarang. Pergi sana. Misi gagal. Kamu menang. Baiklah, saya pergi sekarang. Nah, karena kamu tidak punya makanan lagi, tentu saja. Saya gagal. Tidak ada makanan. Mengamati ruangan untuk solusi. Jagung terdeteksi. Saya punya ide. Dengan sinar laser saya bisa mengubah jagung ini menjadi hujan popcorn. Wow, ini luar biasa. Renyah. Saya seorang pengunjung. Tidak boleh membawa makanan. Saya harus memindai kamu terlebih dahulu. Tapi saya sedang hamil. Gadget itu buruk untuk bayi saya. Tenang saja, kami punya mesin X-ray yang aman untuk bayi. Oh, siang. Saya tidak melihat bayi di perutmu. Apakah itu tas M&M's? Haha, serahkan itu. Baiklah, kamu tidak bisa menipu saya. Bagaimana dengan boneka Barbie? Serius? Ini dia, bagus. Sekarang kamu boleh pergi. Saya butuh rencana baru. Lipstik? Apa yang akan dilakukan Barbie? Hal pertama yang harus dilakukan, keluarkan lipstik dengan garpu. Sekarang siapkan mangkuk dengan coklat chips. Manis. Saya akan melelehkan coklat. Itu sempurna. Ambil 1 sendok dan isi tabung plastik. Saya telah menciptakan penyamaran coklat yang sempurna. Sudah lama tidak makan coklat. Jangan lihat saya. Oh ya, itu enak. Oh siap. Apa yang ada di dalam tas? Hanya riasan? Saya yang akan menilainya. Jelaskan ini. Ini hanya lipstik. Lihat, saya akan tunjukkan. Lihat. Mau mencobanya? Tidak. Saya percaya. Sekarang pergi. Saya membawakanmu beberapa coklat. Tada! Tapi ini lipstik. Kamu yakin ini makanan? Coba gigit. Baiklah. Nyam. Ini bukan krim wajah, tapi coklat cair. Cerdas kan? Aku menyembunyikan cemilan di dalam jubahku. Hah? Apakah itu Joker? Dia juga punya camilan di jasnya. Dia mengalahkanku. Aku masih bisa memenangkan ini. Apa yang disembunyikan di lengannya? Ups, kamu menjatuhkan sesuatu. Lihat kemana kamu melangkah, si pria kelelawar. Berhenti, siapa pemilik permen itu? Kamu atau kamu? Itu datang darinya. Ketahuan, jas kamu penuh dengan camilan. Selamat tinggal. Saya datang membawa hadiah. Wow, banyak sekali. Saya ingin mencoba yang ini dulu. tidak boleh membawa makanan ke rumah sakit. Spider-Man buncit. Berhenti, saya pindai dulu ya. Mari kita lihat. Aha, apa yang salah dengan perutnya? Lepaskan kostum Anda. Saya tidak bisa melakukannya. Oh, baiklah. Kami perlu melihat apa yang ada di perut itu. Hei, dia benar-benar melepaskan seluruh kostumnya. Ketahuan. Tidak lucu ah. Rencananya terbongkar. Serahkan itu. Tak boleh membawa makanan ke dalam rumah sakit. Sekarang pergi. Pergi. Dan bawa kembali kostummu. Bagaimana cara menyelundupkan marshmallow? Saya tahu. Marshmallow bisa diselundupkan dengan mobil remote. Baru mulai beraksi. Tapi perawatnya sangat jeli. Bisa diatasi. Terima ini. Dia tidak akan terkecoh dengan jaring laba-labaku. Ini apa? Jaring laba-laba? Dari mana datangnya? Aduh, sebaiknya saya bersih-bersih. Berantakan di sini. Sekarang saatnya. Go, go, go. Harus melewati bos besar. Hampir. Yeay. Hah? Suara apa itu? Peduli ah. Ini apa? Marshmallow? Favoritku. Terima kasih, Spidey. Seperti wangi bunga segar. Ah, kamu mengejutkan saya, Wednesday. Tidak boleh membawa makanan. Saya tidak membawa makanan. Kalau begitu, kamu saya pindai dulu. Nah, apa itu? Ada suara? Pakaian Wednesday terbuat dari Oreo. Ceritanya sedang kamuflase. Mari coba lagi. Perlahan. Ini terjadi lagi. Scannerku pasti rusak. Ayo, ayo. Saya punya ide. Mana dia pergi? Terserah, mending menyiram bunga-bungaku yang cantik. Apa yang akan Wednesday lakukan dengan Oreo itu? Letakkan Oreo terlebih dahulu dan siapkan pot. Dihancurkan. Saya akan mengisi pot dengan Oreo yang dihancurkan. Beberapa cacing jeli di atasnya. Kamu harus membuat ini seolah-olah nyata. Jangan lupakan bunga. Penipuan pot bungaku sudah siap. Oh Tuhan, bunga cantik lainnya. Kita seperti kembar. Milikku harum. Bolehkah aku mencium milikmu juga? Dia akan mencium bau Oreo. Ting, lakukan sesuatu. Huh? Ah, lari! Sampai jumpa. Trik terbaik sepanjang masa. Aku membawakanmu cemilan. Aku tidak akan makan itu. Jangan mengkritiknya sebelum kamu mencobanya. Baiklah. Apakah itu Oreo? Aku suka itu. Apa? Apakah dia sedang memakan cacing dalam pot? Jijik. Sampai jumpa. Hampir tidak percaya. Dia terkecoh. Menarik. Mungkin saya bisa makan dari pot bunga juga. Tidak ada salahnya mencoba. Ini tidak enak sama sekali. Tahan dulu. Tidak boleh membawa makanan. Saya tidak membawa makanan. Saya ingin melihat sendiri. Ada bau yang mencurigakan. Ada apa di rambutmu? Tidak ada. Aha! Apakah ini yang disebut dengan putaran tornado? Apa yang barusan terjadi? Haba-baba! Tidak boleh membawa makanan. Ingat, makanan yang disita harus masuk ke dalam berangkas. Oh Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dia sedang mengetik kode. Untungnya mataku tajam. Kenapa masih di sini? Saya ingin bertanya, apa itu di lehermu? Stetoskop. Ini untuk mendengarkan detak jantungmu. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Sepertinya Mommy Longlegs sedang mengalihkan perhatian perawat. Lengan panjangnya pergi ke suatu tempat. Itu menuju langsung ke brankas makanan yang disita. Kode masuk. Gampang sekali. Haba-haba aman. Pemberhentian berikutnya, kamar Dylan. Pengiriman datang. Apakah itu haba-haba? Apa yang kamu lakukan? Oh, tanganku kembali terlalu cepat. Ups, saatnya pamit. Ada apa ini? Brankasnya terbuka. Aku benci musim panas. Berapa suhu di luar? 99 derajat. Panas sekali. Oh tidak, aku tidak bisa membawa minuman ke dalam. Biarkan aku mencoba sesuatu. Dingin tak pernah membuatku bingung. Kacamataku membeku. Aku tidak bisa melihat. Berhasil. Sekarang akhirnya aku bisa menyelinapkan ini. Sangat panas di sini. Saya butuh lebih banyak air. Kasihan kamu. Coca-Cola? Saya punya ide. Coca-Cola dan cetakan es krim. Coca-Cola dituang di cetakan. Satu sudah selesai, tiga lagi. Sekarang semuanya terisi penuh, pasang kembali penutupnya. Tangan ajaib, ada pekerjaan lain untukmu. Es krim Coca-Cola sudah selesai. Es krim? Saya butuh ini. Saya juga pantas mendapatkan es krim. Camilan sempurna untuk musim panas. Kamu tidaklah selicin perkiraanmu, Mario. Hah? Mengapa aku tidak bisa bergerak? Tidak boleh membawa makanan. Sampai jumpa. Aduh, masalah datang bertubi-tubi. Kami punya masalah pipa. Oh, rumah sakit kebanjiran. Air, tolong, tolong. Sepertinya ada pekerjaan untukku. Saya akan melakukan yang terbaik di sini. Hampir selesai. Sudah diperbaiki. Hah. Semuanya selesai. Oh, syukurlah. Pahlawanku. Airnya surut. Sepertinya saya bisa turun sekarang. Sekarang saatnya bagiku. Kamu mau bawa kotak peralatan? Jangan khawatir. Barang bagus ada di bawah. Perkakas coklat. Mau coba tang coklat yang enak? Ini terlihat aneh. Apakah ini aman? Cicipi saja. Ini coklat. Baiklah, nyam. Wow, ini sangat lezat. Wednesday telah tiba. Cuma perasaanku atau Ting terlihat sedikit kecoklatan. Tangan itu, sangat menjijikkan. Masuklah. Terima kasih. Bukankah itu Ting yang asli? Jadi tangan di bawah Wednesday adalah sesuatu yang lain. Apa ya si Ting palsu ini? Sini. Semoga tak ada yang melihat. Nyam. Apa kamu sedang makan tangan? Hah? Ew. Ini cuma kue. Kalian orang-orang bodoh. Ini dia Ting yang asli. Sebagai seorang Barbie, dia bisa melakukan apapun. Bahkan melanggar aturan. Dilarang membawa camilan ke dalam. Apa? Tolonglah. Sekali saja. Demi aku, tolong. Ya, mungkin, tidak. Berikan. Dilarang membawa camilan ke dalam. Sini, berikan. Kukuku. Oh, Tuhan. Kamu merusak kukuku. Ya, itu salahmu. Tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus kuku? Apa yang akan dilakukan oleh Barbie sekarang? Nutella dan kuku rusak? Dia pasti punya rencana. Ambil permen karet. Kemudian tipiskan. Letakkan permen di atas kuku dan bentuk seperti kuku. Sempurna. Lihatlah kuku dari permen. Aku kembali. Ini dia tiketku. Gaya rambut baru ya? Tentu saja. Fashion itu penting. Baiklah, kamu boleh masuk sekarang. Aku masih merasa bersalah tentang waktu itu. Oh, akhirnya. Hai, senang bertemu denganmu. Mama Mamma Mia, dia mau makan kukunya sendiri. Mau camilan? Tidak, aku tak mau. Aku cuma ingin menonton film. Konde acak-acak ini lebih dari sekedar gaya. Ini juga bisa menyembunyikan toples Nutella. Barbie memang ahli dalam tren fashion. Aku ingin mencocolnya. Sangat manis. Yuk lihat cara Mario menyelundupkan camilannya ke dalam bioskop. Halo, aku datang untuk memperbaiki sesuatu di dalam bioskop. Tak masalah, akan kupindahkan dulu untuk camilan. Oh, tidak. Hah? Ada apa dengan tangnya? Berikan padaku. Rasanya lembut dan bisa dikunyah. Ini coklat. Kamu pikir bisa mengelabuiku? Serahkan kotak alat itu. Aku yakin kamu menyembunyikan camilan di sini. Aha! Mamma Mia! Palu ini juga coklat, kan? Nyom! Itu palu asli! Itu tadi cara cepat untuk menanggalkan semua gigimu. Pergi dari sini! Tak boleh ada camilan di dalam bioskop. Apa yang harus kulakukan? Pipa? Waktunya untuk teleportasi. Oh-oh! Pipa itu pasti mengarah ke kamar mandi Sonic. Ups, salah pipa. Pergi dari sini, dasar. Maaf. Aku tak bermaksud. Suara apa itu? Wow, camilan gratis. Akhirnya, saya masuk ke pipa yang tepat. Hei, Mario. Mau berbagi camilanmu? Tentu saja. Aku punya banyak. Aku akan makan jamurnya. Filmnya makin seru. Semua film yang diputar hari ini film keren. Antriannya terlalu lama. Untungnya lenganku elastis. Permisi, mau lewat. Ini dia tiketku. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Baiklah, camilan itu harus kamu buang. Aku tak akan membuangnya. Maka kamu tidak boleh masuk. Baiklah, senang sekarang. Selamat menonton. Terserah. Bagaimana bisa menonton film tanpa camilan? Aku tahu. Apa yang Mami Long Legs lakukan? Wow, lengannya lentur bisa kemana-mana. Bahkan ke tempat sampah camilannya. Semoga camilannya masih ada. Dapat. Dapat. Hah? Apa ini? Oh, dasar wanita bertangan panjang yang licik. Apa? Kemarilah. Tidak. Berhenti menarikku. Ah! Tertangkap. Lenganmu seperti tali, kan? Biar ku ikat kamu dengan lenganmu. Kamu kasar sekali. Apa yang harus aku lakukan? Tanganku? Oh, aku tahu. Apa yang Mommy Long Legs lakukan? Permisi. Ini tiketku. Ups, salah tangan. Biar ku periksa tanganmu dulu. Mereka baik-baik saja. Lihat. Baiklah, silakan masuk. Terima kasih. Aku tak percaya aku berhasil menipunya dengan tangan palsuku. Tangan asliku ada di sini. Mau tahu cara membuat tangan palsu ini? Ya, aku mengisinya dengan Skittles favoritku. Wih, mereka sangat lezat. Apa kamu mau? Yum, yum. Ups. Ini tiketku. Baiklah. Berhenti, berhenti. Dilarang bawa camilan ke dalam. Kamu tak boleh membawa Oreo. Oh-oh. Megan yang marah itu tidak baik. Megan yang menari bahkan lebih buruk. Anda lebih baik berhati-hati. Berikan kacamata jelek itu padaku. Jangan membuatku marah. Aku akan menyemprotmu dengan air kalau kamu tidak mundur. Aku tak bercanda. Tunggu. Kacamata? Sepertinya Megan punya rencana. Oreo dan kacamata ya. Dia pergi. Aku pasti membuatnya ketakutan. Apakah itu Oreo di kacamata? Ini baru trik yang keren. Akan kupindai dulu untuk camilan. Kamu tak perlu pemindai bodoh itu. Mengapa tak berfungsi? Baiklah. Silakan masuk. Selamat menonton. Misi berhasil. Siapa yang memakai kacamata hitam di dalam bioskop? Untungnya penjaga tak curiga. Selama Megan mendapatkan Oreo-nya, tadi itu trik yang sempurna. Wow, bahkan anting-antingnya juga Oreo. sangat bergaya. Nyam-nyam. Bahkan superhero juga harus melanggar peraturan kadang-kadang. Spider-Man? Apa itu Skittles? Oh, Spidey dalam masalah. Dasar serangga bodoh. Berapa banyak camilan yang kamu sembunyikan bajumu? Keluarkan semuanya. Sepertinya Spidey baru saja berubah menjadi permen pinyata. Berhenti memukulku. Oh, sia. Kukira akan berhasil. Baiklah, aku akan menonton film tanpa camilan. Serangga bodoh. Sulit dipercaya bahwa superhero menyerah begitu saja. Pasti ada cara lain. Jaringku. Jaringku bisa menarik camilan. Hore, dapat. Sepertinya ada yang bergerak. Aku tak percaya ini berhasil. Aku juga butuh minuman. Baiklah, aku harap kali ini aku menarik camilan. Oh, yang ini sepertinya cukup besar. Apa aku menarik mesin jualnya? Ayo, tarik, tarik. Wah, mesin jual yang bisa bicara. Hah? Hai, kau serangga menjengkelkan. Maaf, pergi dari sini, dasar serangga. Itu boneka Squid Game. Kamu datang untuk menonton film. Ya, apa isi wadah itu? Kue madu buatanku. Kue? Oh, tidak. Tak boleh bawa camilan ke dalam bioskop. Beraninya kamu melarangku. Dia akan membayar semua ini. Hah? Detektif Pikachu. Aku punya ide. Ayo lihat apa yang akan boneka Squid Game lakukan. Apakah itu adonan kue di kaca pembesar? Sepertinya kita sedang memanggang sesuatu yang menarik di sini. Tentu saja. Jangan lupa bentuk Squid Game. Detektif boneka Squid Game tiba. Dingin sekali. Berpura-pura mencari petunjuk. Permisi. Halo. Aku harus memindai kamu dulu. Diam, kamu tidak melihat aku sedang mencari penjahat. Tentu saja, detektif. Kamu boleh masuk. Aku akan menjaga di sini. Nah, satu sifat hebat dari seorang detektif adalah pemecahan masalah. Dan boneka ini berhasil memecahkan masalah camilannya. Dan tak seorang pun akan curiga dengan kue di kaca pembesar. Kamu pantas mendapatkan kue untuk sebagai imbalannya. Penjaga sedang mempersiapkan bioskop. Ini dia penonton pertamanya. Apakah itu Jack in the Box? Selamat menonton. Kotak ini terlihat mencurigakan. Ada orang di dalamnya. Hah? Dari mana asal kotak ini? Apa ini? Ada pegangannya. Wow. Apakah itu tangan monster? Itu Bugsy Boo. Jangan lukai aku. Hah? Apa itu camilan di tanganmu? Tak akan kubiarkan. Dilarang membawa makanan ke dalam bioskop. Pergilah. Oh, kasihan Bugsy Boo. Apa yang bisa dia lakukan? Dia melihat teknisi listrik memperbaiki komputer yang rusak. Sepertinya Bugsy Boo baru saja dapat ide. Sebuah kaleng Coca-Cola kosong. Dan beberapa kabel. Untuk apa itu semua? Dia juga membutuhkan kantong plastik. Lalu menuangkan minuman Coca-Cola ke dalamnya. Dia akan menggunakan kabel sebagai sedotan. Dan sembunyikannya di dalam tubuh kotaknya. Dia kembali lagi. Sayang sekali aku harus memindaimu untuk camilan. Ini mendeteksi sesuatu. Kabel apa ini? Hei, itu lengan spiralku. Benar juga. Kamu boleh masuk sekarang. Terima kasih, kawan. Hampir saja. Bugsy Boo akhirnya berhasil masuk tepat waktu untuk menonton film. Yang paling penting, dia punya Coca-Cola di bawah lengannya. Hidup tak bisa lebih baik dari ini. Kukira cuma Spider-Man yang bisa terbalik. Tapi siapa yang bisa mengira Pokemon kecil bisa membawa makanan sebanyak ini? Pikachu! Pergi! Bahkan Pikachu yang menggemaskan tak bisa lepas dari semua ini. Lihat saja penjaga, Pikachu akan melakukan sesuatu. Jagung? Apa yang akan dilakukan Pikachu? Apa aku melewatkan sesuatu? Berhenti! Aku harus memindaimu terlebih dahulu. Telingamu tampak lebih tegak dari biasanya. Ah, baiklah. Kamu boleh masuk. Syukurlah Pikachu berwarna kuning. Jadi jagung bisa disembunyikan di telinganya. Kira-kira apa yang lebih baik dari jagung? Popcorn. Sedikit listrik akan mengubah jagungnya menjadi camilan yang lezat. Ups. Pikachu seharusnya melakukannya di luar. Setidaknya mereka tak berubah menjadi popcorn. Wow, ini baru mode fashion yang keren. Willy Wonka juga datang untuk menonton film. Permisi, Pak. Aku mau menonton film. Silahkan periksa. Tak ada permen di tubuh saya kali ini. Bagaimana dengan sandal barumu? Kamu yakin mau mengecek kakiku? Silahkan. Mari kita lihat. Bau busuk apa ini? Masuklah sebelum kamu merusak hidungku. Aku langsung ke kursiku saja. Aku tak mau terlambat menonton film. Karena sudah aman, biar ku keluarkan permen jeliku. Rasanya enak sekali. Wah, antriannya panjang lagi. Sebagai seorang dengan kecepatan super, Sonic the Hedgehog tak bisa sabar. Untungnya dia punya kekuatan super cepat, kan? Dengan kecepatan supernya, dia membukukan waktu dan semua orang. Camilan dilarang. Dia punya banyak waktu untuk melakukan lelucon bodoh. Mami Long Legs butuh pelukan. Haha. Oh, popcorn. Enak, aku minta ya. Terima kasih. Penjaga ini tak perlu celana. Dan dengan begitu, Sonic adalah orang pertama yang masuk ke dalam teater. Sekarang dia bisa membuat waktu berjalan kembali. Kenapa aku punya kumis? Tolong, aku terjebak. Di mana popcornku? Mengapa celanaku melorot? Oh, ada kamera pengawas. Dr. Eggman melihat semuanya yang terjadi di luar bioskop. Kau masuk akal. Biarkan aku putar ulang rekaman ini. Sonic the Hedgehog. Kau harus membayar ini semua. Akan kugunakan batu waktu ini. Aku akan menangkapmu. Oh tidak. Apa yang akan dilakukan Dr. Eggman? Kau ingin bermain dengan waktu. Akan kuberitahu rasanya. Haha, berhasil. Sekarang aku bisa bermain denganmu juga. Kamu akan kembali ke tempatmu dengan tombol mundur ini. Ya, sepertinya kita harus mengulang rekamannya dari awal. Wow, apa yang terjadi? Aku kehilangan kendali. Keluarlah, kamu akan membutuhkan remote ini. Remote ini untuk apa? Terserahlah. Adminnya terlihat sedang sibuk. Apa yang akan Ash lakukan? Sekarang giliran Jigglypuff. Jigglypuff? Alihkan perhatian admin dengan kemampuan bernyanyimu. Lakukan saat selagi dia sibuk. Jigglypuff. Jigglypuff. Jiggly. Apa adminnya baru saja menguap? Rupanya dia dari tadi memakai earphone. Makanya Jigglypuff tidak berhasil. Teruskan. Buat lebih menarik. Menarik katamu? Ayo lihat apakah admin bisa mengabaikan kemampuan Jigglypuff bermain keyboard. Ternyata masih tak berhasil. Jigglypuff pun mulai kesal. Apa yang harus kulakukan? Ayo lebih keras lagi. Bernyanyilah sekeras yang kamu bisa dan aku akan memainkan gitar listrik. Jigglypuff, Jigglypuff. Ini konser atau gempa bumi ya? Sekarang perhatian admin sudah teralihkan. Pokemon. Beedrill, usir orang-orang menjengkelkan ini. Beedrill. Oh, awas di belakangmu. Haha, itu akibatnya kalau kalian menggangguku. Bisa dibilang rumah sakit ini sangat tidak ramah Pokemon. Cepat pergi dari sini. Saatnya pertarungan Pokemon. Di sisi kiri arena ada Ash. Dan di sisi kanan ada admin. Pokemon, aku memilihmu. Charmander. Bagus. Ayo lawan kami. Pokemon, tunjukkan kemampuanmu. Apa itu Pokeball kecil? Bagaimana kamu bisa mengalahkan kami dengan benda sekecil itu? Lihat saja, lebahku kecil tapi mengerikan. Lebah itu hanya terbang keliling. Apa yang akan dia lakukan? Menyengat kita. Oh, lebah itu menjadi besar. Beedrill tak akan hanya menyengat. Dia akan melubangi kalian. Beedrill! Ayo kita hancurkan lebah ini. Hah? Kenapa kamu bersembunyi? Lawan dia. Ayo! Gunakan apimu. cepat. Hah? Bzz, bzz. Jangan khawatir, Charmander masih memiliki nyala api di ekornya. Atau mungkin tidak, admin memadamkan semua apinya. Cat! Rasakan itu. Oh, Dr. Ash sudah datang. Dan Pikachu adalah pasiennya. Ini penyamaran yang cerdas, tapi apa akan berhasil? Berhenti, ini pasien VIP. Pasien VIP, ia butuhkan perawatan darurat. Biar ku periksa berkasnya. VIP ke tamu, ini memang terlihat mendesak. Tapi tak ada Pokemon yang diizinkan di rumah sakit. Pasienku butuh defibrilator. Bisa-bisanya kamu berkata seperti itu. Pika. Baiklah, silakan masuk. Tunggu sebentar. Oh, kumis es melorot. Dan admin merasa curiga. Ternyata kamu. Ups, kumis konyolku. Aha, kamu bukan dokter. Beedrill, tangkap mereka. Pikachu! Kabur! Beedrill! Apa yang akan Ash lakukan kali ini? Seikat bunga? Dia menyembunyikan Jigglypuff di dalamnya. Yuk lihat apakah trik ini akan berhasil. Tunggu sebentar. Pokemon dilarang masuk. Aku tak punya Pokemon. Aku cuma mau memberikan bunga ini untuk adikku. Begitu ya? Bolehkah aku cium bunganya? Baiklah kalau begitu. Baunya mencurigakan. Aha! Kena kau. Untuk apa speakernya? Jigglypuff, berhenti bernyanyi atau kau akan. Keluarlah Jigglypuff. Tidak. Jangan keluar Jigglypuff. Tak mungkin Jigglypuff akan melewatkan kesempatan untuk bernyanyi. Hei, kenapa mikrofonnya tak berfungsi? Ups, rahasianya terbongkar. Tertangkap. Oh sial. Pergi dari sini. Dasar Pokemon bodoh. Wow. Pokemon dilarang masuk. Miau, keluarlah. Pokemon dilarang masuk. Jadi, kita harus bagaimana? Berpikir. Miau. Hei, hati-hati dong. Siapa itu? Bagus, oke. Sebentar, ada pengunjung. Kamu besar dan menakutkan. Apa kamu membawa Pokemon? Ya. Aku bawa. Biar ku tunjukkan. Maco. Oke, silakan masuk. Tolong jangan sakiti aku. Nah, gitu dong. Aduh. Iya, silakan masuk. Sepertinya Ash dan Milk punya ide. Mereka harus sok keras. Seperti pengunjung tadi. Hei, sobat. Berhenti. Pokemon dilarang masuk. Lalu apa yang akan kamu lakukan, hah? Aku tak takut kepada seekor anak kucing. Haruskah aku panggil Beedrill? Kurasa tidak. Ayo kucing, kita main. Oh, mainan bulu adalah kelemahan terbesar kucing. Tidak. Ya, terlihat begitu lembut. Apa-apaan ini? Ada lagi. Kucing pasti tak bisa menolak semangkuk susu. Lezat sekali. Kucing bodoh. Ayo pergi, misi ini gagal karena kamu. Kamu tidak bisa mempermainkanku Pokemon. Kamu tak boleh ada di sini. Rumah sakitnya dijaga ketat. Ayo kita lakukan serangan kejutan Pokemon. Pokemon, aku memilihmu. Jigglypuff. Habisi mereka Jigglypuff. Beedrill. Ya, sayangnya Jigglypuff takut pada Beedrill. Apa? Apa yang harus kulakukan sekarang? Oh, Charmander pasti lebih berani. Ayo Charmander. Bakar lebah itu. Ayo. Charmander. Pikachu, tolong jangan kecewakan aku. Pikachu. Siapa lagi yang bisa bertarung? Aku tidak punya Pokemon lagi. Siapa pria itu? Wow, dia punya mantel penuh dengan Pokemon. Bisa aku minta satu? Kamu harus beli. Cuma $1. Kalau begitu, ini Pokemonnya. Sangat berlendir. Tapi tak apa-apa. Beedrill, bersiaplah untuk kalah. Side up. Jangan side up. Itu saja. Bahkan Saidak takut pada Pidri. Aduh, sana jauh-jauh. Kamu tak akan bisa melewatiku. Semua pertarungan Pokemon ini membuat Ash haus. Apa yang dilakukan Saidak di dalam gelas? Pokemon, aku memilihmu. Saidak. Saidak sedang sakit kepala. Jelas dia butuh lebih banyak latihan dan pelatih Ash ada di sini untuk membantu. Maju, maju, maju. Loncat, loncat, loncat. Tunggu apa lagi? Gerakan tubuhmu. Bangun dan bergerak. Bagaimana mau menang kalau kerjamu hanya berbaring? Sekarang jongkok. Berdiri tegak. Dan jongkok lagi. Terus berputar. Jangan berhenti. Sepertinya kamu terlalu keras pada Saidak. Kamu bisa mengangkatnya. Ini ringan seperti selembar kertas. Kamu haus. Tak ada lagi air untukmu. Saidak yang malang. Cuma itu yang kamu bisa. Wow, sekarang kita punya petinju di sini. Aduh, pukulan bagus. Kamu siap untuk bertarung. Sepertinya Saidak lebih siap untuk pergi tidur. Hei, kamu, mari bertarung. Saidak sekarang sudah kuat. Oh ya? Bedrill, serang. Bedrill. Saidak. Hah? Itu kekuatan super atau keren rusak? Pokemonku terlalu lemah. Tangkap dia. Sepertinya semua latihan itu tak membuahkan hasil. Mari kita mulai misi ini. Baiklah, inilah peta rumah sakit. Download selesai. Kamu siap, Diglett? Kenakan headphone ini untuk mendengar petunjukku. Tes, tes. Diglett. Bagus. Posisi siap. Mulai menggali. Hah? Sepertinya ada yang menggali di bawah lantai. Kemana dia pergi? Dia menuju ke kamar pasien di mana Pokemon dilarang masuk. Aku tahu siapa kamu. Chelsea yang malang sedang merindukan Pokemonnya. Tapi jangan khawatir, ini dia Diglett. Diglett, kamu di sini? Hah? Racun tikus? Tidak, Diglett dalam bahaya. Astaga, Diglett, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu bisa mendengarku? Diglett! Skop itu menyebabkan benjolan yang besar di kepalanya. Misi dibatalkan. Hei, tukang listrik ini terlihat familiar. Permisi, aku datang untuk memperbaiki lampu. Bagus, tapi aku harus periksa dulu apakah kamu membawa Pokemon. Apa yang ada di dalam kotak peralatan? Letakkan di meja agar bisa kuperiksa. Oh tidak, bagaimana jika ada Pokemon di dalamnya? Mari kita lihat. Oh tidak. Oh syukurlah, diselamatkan oleh dering telepon. Ya ampun, hampir saja. Aku sedang buru-buru. Oke, sampai jumpa. Ini lampu yang harus kamu perbaiki. Apakah Ash bisa memperbaikinya? Saya akan segera kembali. Sepertinya mudah. Mungkin sekrup lampunya harus dibuka terlebih dahulu. Dia bahkan belum pernah memegang perkakas sebelumnya. Aku benar-benar tak tahu apa yang harus dilakukan. Aha, Pikachu, bantu aku. Kamu punya listrik. Berikan sedikit ke lampu itu. Pikachu. Oh, percikan itu terlihat berbahaya. Apa sulit menggunakan kekuatanmu? Kamu akan membuat kita ketahuan. Suara apa itu? Wah! Sudah kuduga. Habislah kita. Itu Bedrill. Pika. Oh Tuhan, apa itu bulu Pikachu? Pertarungan Pokemon di dalam sana terlihat menegangkan. Tutup saja dan keluar dari sini. Itu dia akibatnya kalau tak mau mengikuti aturan. Pokemon dilarang masuk. Keluarga ini sedang bersiap pergi liburan. Tunggu, di mana anak kita? Melanie, ayo cepat. Kita sudah mau pergi. Apa kamu dengar, Melanie? Rasanya mustahil dia bisa muat di bawah karpet. Mungkin dia di kamarnya. Biar papa periksa. Di sini rupanya. Dasar gadis konyol. Melanie, kita harus pergi. Hah? Kenapa dia tidak mendengarku? Melanie, ayo pergi. Ada apa ini? Mengapa Melanie tidak bisa mendengar? Coba mama periksa telinganya. Telinganya penuh kotoran. Bagaimana dia bisa mendengarkan kita? Oh, mama punya pembersih telinga. Saatnya beraksi. Ini mungkin sedikit geli. Iuh, Melanie membuat penutup telinganya sendiri. Gawai ini akan membersihkan kotoran telinga yang menjijikan itu. Untung saja pembersih telinga ini bisa membantu. Yeay, dia bisa mendengar kita. Yeay, dia bisa mendengar kita. Sebentar, telinga papa juga penuh kotoran. Benarkah? Bagaimana bisa papa mendengar dari slime itu? Pip, pip. Kalau begini terus, kamu akan ditilang. Hah? Wow! Dan mainan malang-malang itu, kecelakaan yang tragis. Oh tidak, pakaiannya. Lagi pula, sepeda itu seharusnya dimainkan di luar rumah. Mainanku yang malang. Mainan malang ini tertabrak sepeda. Tolong dia. Lihatlah tangan yang patah. Ini pekerjaan yang mudah. Dokter Mama siap membantu. Dia bahkan berganti pakaian. Ayo mulai operasinya. Bisakah mainan ini diselamatkan? Pertama-tama periksa denyut nadi. Lengannya harus dipotong. Agar bisa mengembalikannya, lepaskan terlebih dahulu. Tolong penjepitnya. Ini pasti tulang bahunya. Kita harus memasang kembali lengannya. Lalu jahit dengan benang dan jarum. Mama sangat jago. Lihatlah kemampuan menjahitnya. Operasi telah selesai. Mama sarankan untuk beristirahat selama beberapa hari agar jahitannya mengering. Wow, lengannya sudah pulih. Pekerjaan Mama akhirnya selesai. Bagaimana dengan Barbie? Ya, menjadi seorang ibu dan ahli bedah memang melelahkan. Banyak sekali barang yang dibawa untuk bepergian. Tapi tampaknya Papa ingin membawa kotak mainan. Apa ini? Ada apa? Melanie sakit. Papa dengar suara batuk ya? Papa tahu cara menyelesaikannya. Rendam lollipop ke sirup obat batuk saja. Hentikan, dia bisa memakannya. Oke. Apa yang sedang Mama cari ya? Aha, cetakannya ketemu. Mama akan membuat lollipop sendiri. Letakkan busuk gigi di tiap cetakan. Lalu tuang sirup obat batuk. Biarkan mengeras. Dan voila, lollipop obat sudah jadi. Ini dia. Wow, ini enak sekali. Lollipop? Bolehkah Papa mencicipinya? Papa juga mau lollipop. Wah, sepertinya Papa juga bisa menikmatinya meski dia tidak sakit. Lollipop untuk semuanya. Hari yang menenangkan untuk camping. Lupakan saja. Sepertinya Papa mencari sesuatu. Ada 3 duri menancap di jariku. 3? Oh astaga, ini berbahaya. Aha, jepitannya ketemu. Papa gimana sih? Ini tidak bisa dipakai. Mundurlah dan biarkan Mama yang bekerja. Kita punya kotak P3K untuk ini. Inilah alat penyedot. Ini akan melepas duri dengan cepat. Satu terlepas, dia lagi. Sudah hilang. Rasanya tidak sakit sama sekali. Sepertinya jepitan ini tidak digunakan lagi. Mama tahu yang terbaik. Ada satu keluarga yang tidur di dalam tenda. Suara berisik apa itu? Apa itu? Sepertinya ada monster sungguhan di luar sana. Ada apa sayang? Ada sesuatu di luar sana. Wah, mereka akan memakan kita. Sayang, ayo bangun. Ada apa? Ada monster di luar sana. Oh astaga, itu hanya daun kok. Pasti hilang kalau kamu mengarahkan senter ke sana. Silau sekali, mata kami silau. Sepertinya ini tidak berhasil. Ah, benar juga. Ini seperti menatap matahari langsung. Oh, Mama tahu. Mama membuat lampu dari balon berbentuk hati. Lapisi dengan tisu dan warnai. Tambahkan beruang yang lucu dan glitter. Lapisi dengan tisu dan beri warna. Lalu tambahkan bintang. Ulangi langkah yang sama, tisu dan beri warna. Karena bentuknya sudah mengikuti balon, pecahkan balonnya dan buang. Kalau tidak salah, bentuk lampu ini menyerupai hagi-wagi. Lampu lagi-lagi, ini keren sekali. Kini mereka bisa tidur dengan tenang. Masuk, ya, yeah, lemparan yang bagus. Skor lagi untuk Papa. Giliranku, ya. Yeah! Seharusnya mereka berkemas untuk perjalanan mereka, tapi bersenang-senang dengan permainan basket DIY boleh juga. Oh oh, Mama datang. Apa yang kalian lakukan? Ini bukan caranya mengemas pakaian. Tunggu sebentar. Kotak ini memberi Mama ide. Ayo lihat apa yang akan Mama lakukan. Dia memotong kardus kecil-kecil, lalu satukan dengan perekat. Pastikan tiap sudut sudah tertempel dengan baik. Dengan gini kardusnya bisa dilipat. Selesai. Benarkah pakaian bisa dilipat dengan ini? Ayo coba. Letakkan kaos di atas kardus dan lipat bagian sisinya. Lalu lipat bagian bawah. Wow, Melanie berhasil. Mungkin ini bisa menjadi permainan dan mereka bisa menang jika berhasil melipat satu kaos. Dan lihat, kaosnya muat di dalam koper. Sekarang giliran papa melipat pakaiannya. Seperti ini? Oh, begitu rupanya. Ini mudah kok. Sepertinya Mama dan Melanie bersiap-siap untuk pergi. Sudah siap? Yap, sudah. Wow, awas! Sepatuku! Sepertinya Melanie memasang sepatu terbalik. Bagaimana bisa sampai terbalik begini? Kamu tahu, kita bisa mengatasinya. Tampaknya Melanie tidak bisa membedakan sepatu mana yang kiri dan yang kanan. Mama akan menempel stiker untuk menandai yang mana kiri dan kanan. Yang ini ke kanan, dan yang satunya ke kiri. Hah? Gambarnya seperti tidak benar? Aha, begini rupanya. Ini seperti puzzle. Melanie sudah siap. Hei Nona-Nona, kalian sudah siap? Papa, lihat! Papa juga memasang sepatu terbalik. Untunglah Mama punya stiker tambahan untukmu. Bermain pasir memang menyenangkan. Aku akan mengisinya dengan air. Tinggal sedikit lagi. Ini mirip seperti gunung berapi. Tapi aku akan membentuknya menjadi bola. Ada sesuatu di dalamnya. Ayo rendam ke air untuk lihat isinya. Wah, halo hagi-hagi. Di mana sisa potongan tubuhnya? Wow! Oh tidak, lolipopnya! Monster yang lucu! Mama, Papa, lihatlah! Sepertinya itu menyenangkan, sayang. Oh, di mana lolipopku? Lolipopnya penuh pasir. Apa dia akan memakannya? Tidak! Jangan! Kamu tidak boleh makan lolipop rasa pasir. Melanie mau makan itu. Kalau begitu, pakai ini. Apa itu? Wow, dia memakan lolipopku. Dia hanya memegang ini untukmu dan dia juga melindunginya. Kamu keren, lolipopku jadi aman. Melanie suka gawai ini. Pesawat yang ditumpangi keluarga ini akan segera berangkat. Ini lucu sekali. Sepertinya semalam Melanie tidak cukup tidur. Sekarang dia berlibur ke pulau mimpi. Dengkurannya berisik sekali. Tutupi saja mulutnya dengan perekat. Well, itu salah satu cara menyelesaikan masalah. Sempurna. Papa juga mengantuk. Hah? Suara berisik apa itu? Ternyata Papa juga mendengkur. Berisik sekali. Kamu tahu, stiker tidur ini akan mengurangi dengkurannya. Sepertinya berhasil. Papa terlihat seperti punya dot yang lucu. Oh, Mama juga ikut mengantuk. Siapa ya yang bisa membantu mengurangi dengkuran Mama? Foto yang lucu. Sayang, ayo kemas barang-barangmu. Mama sudah siapkan ranselmu. Ranselnya jelek, Ma. Melanie nggak suka. Kenapa? Ini imut kok. Ya sudahlah. Lihatlah tas yang lucu ini. Inilah tas yang kuinginkan. Mungkin ada sesuatu yang berwarna pink di sini. Aha, kantong sampah. Selera Melanie dalam memilih tas cukup unik juga. Ya ampun, sampahnya. Kenapa kamu memasukkan barang-barangmu ke kantong sampah? Melanie sudah siap. Melanie sudah membersihkan barang-barangnya. Lihatlah ransel kerenku. Ini seperti sedang mendaki juga. Itu bukan tas yang cocok, sayang. Bagaimana ini? Oh, ada kopi. Tampaknya Mama punya ide. Wow, tas kopi. Warnanya banyak sekali. Dan Melanie juga bisa memakainya. Baiklah, Melanie pakai tas yang ini saja. Terima kasih, Ma. Ini sempurna. Melanie sangat menyukai video game. Jangan membuku seperti itu. Perbaiki posisi dudukmu. Terserahlah. Ups, lagi-lagi dia mengulanginya. Sulit dipercaya. Duduk yang lurus, oke? Putriku tidak boleh berpostur tubuh tidak baik. Lihat, dia mirip seperti perempuan tua yang bungkuk. Ini tidak mungkin. Tidak, tubuhmu tidak boleh bentuk seperti itu. Masalah ini harus diselesaikan. Bagaimana kalau dibantu dengan ikat pinggang? Papa mau menyakiti Melania. Tolong jangan. Melania janji akan memperbaiki posturnya. Duduk yang benar. Apa Papa membuat sabuk pengaman? Oh, begitu rupanya. Dia menahan Melanie ke kursi. Ayo lihat, apakah posturmu masih membungkuk atau tidak? Ya, yang cerdas, Papa. Posturmu akan diperbaiki dalam sekejap. Awas! Wow, apa ini? Ew. Tunggu, ini berasal dari anakku. Kamu sakit? Bagaimana perasaanmu? Aku tahu. Oke, sirup batuk dan sendok. Ayo kita berikan. Menyuruh anak minum obat itu seperti berperang. Apakah Mama akan menang kali ini? Aku tidak mau. Oke, bagaimana kalau pesawat terbang? Tidak, aku mau minum Coca-Cola saja. Tapi itu tidak sehat. Oh, aku punya ide. Bagaimana jika kita masukkan obat batuk ke dalam kaleng Coca-Cola? Tak masalah. Ini Coca-Cola untukmu. Yeay! Clary tak tahu kalau dia sedang minum obat batuk. Clary sedang berada di klinik dokter untuk cek kesehatan. Pertama-tama, aku akan mendengarkan detak jantungmu, oke? Aku tidak mau, itu menakutkan. Tidak. Ayo, aku harus memeriksa. Oh, cukup, Nak. Maaf ya, dokter. Hah? Balon? Dan bola-bola kecil? Apa yang akan Mama lakukan? Aku akan gunakan bola-bola kecil dan balon ini. Ayo! Pertama-tama, tuang bola-bola ke dalam botol kosong. Masukkan mulut botol ke bibir balon. Balikkan botol dan lihat bola-bola jatuh seperti pasir di jam pasir. Setelah balon terisi bola-bola, keluarkan udaranya. Tada! Mainan pijat! Ayo kita coba lagi. Tunggu, aku punya sesuatu untuknya. Wow, mainan yang sangat lembut. Periksalah selagi dia sibuk dengan mainannya. Baiklah, mari kita lihat. Berhasil! Clary terlalu teralihkan dan tak sadar ada stetoskop. Trik yang pintar, Mama. Ah, aku ingin makan apel. Hah? Clary makan terlalu banyak coklat. Bahkan ada banyak coklat di sakunya. Semuanya kosong. Kamu makan semuanya. Tunggu dulu. Apel dan permen? Aku punya ide. Pertama, siapkan wadah dengan kisi di atasnya. Tuang yogurt sampai wadah penuh. Potong apel jadi dua dan celupkan ke dalam yogurt. Angkat kisi dan tiriskan sisa yogurt. Tambahkan hiasan warna-warni agar lebih menarik. Tada! Lollipop apel. Wow! Enak sekali. Aku suka. Anak yang baik, ayo habiskan semuanya. Sementara itu, aku akan makan sedikit coklat. Oh tidak, jarum suntik. Clary takut disuntik. Jadi, kita harus bagaimana? Tada, mau kelinci lucu? Tidak. Tidak, kelinci lucu pun tidak efektif. Aku butuh trik lain. Dokternya berubah jadi badut. Ini dia suntikannya. Mama! Clary jadi semakin takut. Hah? Kupu-kupu? Aku ada ide. Kostum itu tidak berguna. Hah? Kupu-kupu? Dan jarum suntik? Aku mengerti. Tada! Clary tak takut pada kupu-kupu. Berhasil. Anakku yang berani. Hotdog yang lezat. Clary, kamu sedang apa, sayang? Hai, Ma. Itu bukan makanan, Nak. Ayo berikan. Hei, ini lipstik. Kenapa dia memakannya? Oh, aku tahu harus bagaimana. Lipstik dan coklat. Ayo lihat apa yang Mama lakukan. Ambil 1 sendok coklat dan lelehkan. Lalu tuangkan lelehan coklat ke dalam tabung lipstik kosong. Lipstik yang bisa dimakan. Ini dia, lipstik rasa coklat. Sekarang kalian bisa ngemil sambil berias. Wow, Clary meninggalkan jejak kotor di mana-mana. Berantakan sekali. Apa ini? Dari mana datangnya? Ups, maaf ya. Cuci tanganmu dengan sabun ini sekarang. Baiklah, kucuci tanganku. Lihat kan? Ups, sabunnya licin sekali. Aku harus apa? Ini Lego yang sedang dia cari. Aku ada ide. Siapkan mangkuk dan tuangkan bahan utama sabun transparan. Lalu tambahkan pewarna makanan oranye. Aduk hingga rata seperti ini. Tuangkan bahan utama sabun ke dalam Lego dan isi hingga penuh. Dinginkan. Dan ini dia, sabun mainan Lego. Lembut seperti agar-agar. Bersihkan tanganmu dengan sabun barumu ini. Kabar baiknya, tak akan ada lagi kecelakaan sabun yang licin. Clary sepertinya kesulitan dengan sarapannya. Sulit mengambil telur dengan sumpit. Dan sekarang telurnya bergulir jauh. Kembali ke sini. Kena kau. Au, mataku. Ada apa? Ya ampun, kamu memar. Tunggu sebentar. Telur? Biarkan ku ambil. Aku punya ide. Mama menggunakan telur untuk menghilangkan memar. Cukup tempelkan telur di sekitar memar selagi telurnya hangat. Dan memarnya hilang. Yeay, tidak sakit lagi. Aku tak mau botol air panas. Aku bilang tidak. Harus kuapakan anak ini? Hei, itu Kishimishi. Mama punya ide. Siapkan botol kosong dan letakkan ceri di atasnya. Gunakan sedotan untuk mengeluarkan bijinya. Isi Kishimishi dengan biji ceri. Lalu tutup kembali. Sekarang saatnya Kishimishi dipanaskan. Panaskan sebentar dengan microwave. Selesai. Keluarkan dia. Sekarang kamu punya bantal hangat Kishimishi. Clary tak mengeluh lagi. Wow, hangat sekali. Selamat malam sayang, aku memang pintar. Clary teralihkan. Cepat, berikanlah pil obatnya. Iuh, tak seperti yang diharapkan. Dia lebih suka makan permen kenyal. Permen kenyal ya? Aku punya ide. Akan kuambil satu permen kenyal lalu memotongnya. Sedikit saja. Agar pil bisa masuk ke dalamnya. Sempurna. Apa trik ini akan berhasil? Ini permen kenyal. Dia tidak memuntahkan permen itu. Kerja bagus, Mama. Makan keripik lagi, ini tidak bagus. Untungnya Mama datang membawa buah dan sayuran. Aku tak suka makanan sehat. Iuh. Apa? Kamu cuma makan keripik ini? Dasar anak nakal. Kamu nonton apa? Rainbow Friends? Aku punya ide. Clary, kemarilah. Apa itu? Sebagai dokter, aku harus menunjukkan akibat makan keripik tak sehat kepada anak-anak. Akan kupotong perutnya. Lihat lendir itu. Itu makanan tak sehat yang dia makan. Dia sakit. Ini menakutkan. Ups, ayo bersihkan lendir itu. Pizza, steak, burger. Ganti dengan air yang sehat, brokoli, dan apel. Sekarang kita jahit kembali perutnya. Rainbow Friends-mu sudah sembuh. Aku tak akan makan junk food lagi. Aku akan makan wortel saja. Anak baik. Mama yang penuh ide. Sepertinya cuma orang tua yang boleh makan keripik ya. Lego itu terlihat sangat kecil. Ini kelihatannya enak. Oh tidak. Astaga. Ayo muntahkan. Cepat. Hampir saja. Lego bukan makanan, Clary. Sebentar. Lego ya? Ayo lihat. Iuh, penuh air liur. Tapi kalau dia ingin makan Lego, bisa kubuatkan. Lihat botol coklat berwarna-warni ini. Tuang semuanya ke dalam cetakan berbentuk Lego. Isi sampai penuh. Jangan ada yang terbuang. Lalu dinginkan. Dan sekarang Clary punya permen Lego. Aku bisa memakannya. Sangat manis. Terima kasih, Mama. Clary mulai merasa bosan. Kamu sedang main apa? Bukan urusanmu. Clary, itu tak sopan. Tapi aku bosan. Aku ingin main. Hei, sudah kubilang itu tak sopan. Ini, mainlah dengan ponselku. Yeay! tapi baterainya tinggal 1%. Bagaimana bisa main? Oh sial, aku harus cari cara lain. Aha, aku punya ide. Ambil plastik seukuran ponsel dan tuangkan glitter ke dalamnya. Tambahkan air untuk membuat glitter mengapung. Keren sekali. Masukkan ke dalam silikon ponsel, tutupi, dan masukkan ponsel kembali ke dalam silikon. Cara bagus untuk membuat silikon ponselmu lebih menyenangkan. Lihat ini. Wow, glitter. Semua berputar-putar. Lihat. Ini menyenangkan. Wah, syukurlah ini berhasil.